B.J. Habibie, pemilik nama lengkap Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Keterkaitan nilai aneka, 1. Akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab, konsistensi. 2. Nasionalisme, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 4. Komitmen mutu, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. 5. Anti korupsi, 1. Jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan berani. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu pejuang pendidikan wanita di Indonesia. Raden Dewi Sartika telah memiliki minat terhadap dunia pendidikan sejak usia dini. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika telah mendirikan sekolah yang diberi nama dengan Sekolah Istri. Di Sekolah Istri ini, perempuan Indonesia tidak hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung, tetapi mereka juga diberikan pelajaran berupa seni rupa, seni renda, dan belajar agama. Hingga tahun 1219, jumlah sekolah istri telah bertambah menjadi 9 sekolah. Pertambahan jumlah sekolah ini dilatar belakangi dengan adanya banyak wanita Indonesia, terutama para kaum istri, yang memiliki visi yang sama dengan Dewi Sartika. Adapun tujuan dari Dewi Sartika mendirikan sekolah istri ini adalah untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia. Dr. Sutomo yang memiliki nama Sisubroto dikenal sebagai pencetus berdirinya Abdi Utomo, yang juga merupakan suatu organisasi pertama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Langkah yang diambil Sutomo muda mencerminkan rasa akuntabilitas bahwa sebagai rakyat Indonesia, beliau memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan kehormatan Sang Merah Putih. Tidak hanya itu, Dr. Sutomo yang memiliki kapabilitas dalam profesinya juga menunjukkan rasa nasionalisme dengan ikut andil dalam menangani virus pest di berbagai daerah. Bahkan dengan sifat tenggang rasa yang beliau miliki, beliau tidak segan membantu masyarakat tanpa dibayar sepeser pun. Dengan etika dan moral yang luar biasa inilah, beliau dipercaya untuk memimpin Partai Persatuan Bangsa pada tahun 1930 dan Partai Indonesia Raya pada tahun 1934. Sebuah inovasi dan peran beliau yang luar biasa inilah yang lantas membuat beliau dianugerahi sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1961. Baharudin Lopa, beliau adalah salah satu tokoh integritas yang disebutkan di dalam buku KPK. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan itu menjabat sebagai Bupati Majene pada usia 25 tahun. Meskipun demikian, karir beliau bukanlah sebagai birokrat, melainkan sebagai penegak hukum. Semasa aktif sebagai penegak hukum, pria yang biasa disapa Barlop itu dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kulit merah putih. Ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Hal itu dibuktikan pada saat ia mengusut kasus Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, Kiai Haji Badawi, yang merupakan sahabatnya. Bagi beliau, segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas untuk keperluan dinas, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Beliau adalah sosok yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun, baik itu dari pejabat bawahannya, pejabat dari instansi lain, maupun dari pengusaha. Dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini seorang dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. R.A. Kartini anak seorang bupati Jepara Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan seorang ibu bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara dan Rembang. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di bumi dan dinobatkan sebagai pahlawan wanita. Hari Kartini pertama kali diresmikan sebagai salah satu hari nasional oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno
berdasarkan Kempres RI nomor 108 tanggal 2 Mei 1964. R.A. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Nilai aneka pada Panglima Jenderal Sudirman yaitu akuntabilitas. Beliau memiliki integritas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melawan Belanda. Yang kedua, nasionalisme. Cinta tanah air, rela berkorban, sikap keberanian, semangat patriotisme. Yang ketiga, etika publik. Mengabdi kepada negara, menjalankan tugas, kerjasama dan mempertanggungjawabkan sikapnya dalam memerangi penjajah. Yang keempat, komitmen mutu, melindungi dan mengayomi anak buahnya dalam perang. Yang kelima, anti korupsi, beliau memiliki sifat yang tanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh Presiden Soekarno, yaitu salah satunya untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan beliau pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga serta mengamankan keamanan negara dan institusi kepresidenan. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau merupakan salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal jujur, sederhana, dan berwibawa. Berbagai upaya ia lakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tersebut, tak jarang beliau keluar masuk penjara. Tetapi, semangat beliau, sikap nasionalisme beliau, dan sikap cinta tanah air beliau tidak pernah surut. Sehingga sampailah pada hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika berbicara tentang tokoh integritas, tak asing lagi dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tolodo Ing Madiu Mangunkarso Tuturi Handayani. Beliau bapak pendidikan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir 2 Mei 1889. Yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, beliau pendiri organisasi Budi Utomo dan mendirikan sekolah Taman Siswa. Jika kita hubungkan sejarah singkat ini dengan nilai-nilai dasar ASN, beliau memiliki akuntabilitas yang tinggi karena bertanggung jawab. Dengan nasionalisme, betapa kecintaan beliau terhadap Indonesia untuk menyebarkan ide Indonesia Merdeka itu sendiri. Dari nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme terbentuklah etika publik itu sendiri. Komitmen mutu dari perjalanan bisa kita lihat dengan didirikannya sekolah anti korupsi yang kita bisa ambil. Beliau tetap kritis, membela yang benar, bela bangsa